Astaga, ini kenapa? Tuh, kena Bennett, anjay. Astaga, kena Bennett. Pemberitahuan sistem, Dear Warrior, akun Anda telah di-ban. Alasan ban, cheat. Ya. Monton, kenapa di-Bennett, Monton? Monton, kenapa di-Bennett, Monton? Kenapa di-Bennett, Monton? Ya ampun. Ini akun kita kena Bennett ya, teman-teman ya. Ini saya baru aja mau main Mobile Legend, baru mau login, dan ternyata akun saya kena Bennett. Ini nggak tahu kena Bennettnya sejak kapan, tapi di sini tertulis dilepaskan setelah 10.943.12.15M. Ini maksudnya? Oh, ini hari, ini jam, ini menit. Kita itu kena Bennett selama 10.000 hari, 12 jam, 15 menit. Ya ampun, 10.000 hari. Oke, bentar-bentar. Dalam satu tahun itu ada 365 hari. Sementara di sini kita kena Bennett-nya 10.000 hari. Ya ampun, ini sama aja permanen, anjay. Monton, kenapa di Bennett, Monton? Ini kita ketahuan pakai cheat ya. Oke, oke. Oke, di video sebelumnya saya akui saya memang salah, karena di video sebelumnya itu saya terbukti pakai cheat. Mungkin dari kalian udah nonton ya, di video sebelumnya itu kita terbukti pakai cheat. Nah, ini dia videonya. Dan ini ternyata mungkin Monton itu nonton video ini ya. Setelah dia nonton video ini dan dia tahu saya pakai cheat, itu akun saya langsung di Bennett. Yang kena Bennett yang akun yang ini ya, yang akun namanya Akasa, itu kena Bennett. Ini baru kali ini sih, baru kali ini saya ngerasain yang namanya kena Bennett ya. Ini pertama kali saya ngerasain kena Bennett di Mobile Legend. Sebelumnya itu saya nggak pernah kena Bennett. Ini pertama kali. Ini kita kena Bennett-nya 10.000 hari 943. Kita coba lihat. Itu kalau 10.000 hari itu berapa tahun? 10.000 hari itu berapa tahun? ...27 tahun. Ya ampun, ini kurang lama, Monton. Sekalian kena Bennett-nya seumur hidup ya. Ini kita kena Bennett-nya 27 tahun. Di sini 10.943. Oke, sebentar. Kita coba lihat. 29 tahun, ini kurang lebih 30 tahun. Ya ampun. Kita kena Bennett-nya 30 tahun ya. Ini untuk Monton sekalian aja Bennett permanen, Monton. Atau sekalian kena Bennett seumur hidup ya. Ini nggak mungkin, teman-teman. Kalau kita tunggu selama 30 tahun itu nggak mungkin ya. Karena untuk 30 tahun yang akan datang itu belum tentu Mobile Legend itu masih ada ya. Dan juga 30 tahun yang akan datang mungkin saya udah jadi kakek-kakek ya. Iya, gini. Kalau kita tunggu ini selama 30 tahun, mungkin aja 30 tahun yang akan datang itu saya udah jadi kakek-kakek. Dan untuk kalian itu juga akan udah jadi kakek-kakek. Ini 30 tahun, anjay. 30 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Dan sementara 30 tahun yang akan datang itu kita nggak tahu apakah 30 tahun yang akan datang Mobile Legend masih ada apa enggak. Ya ampun. Sumpah, ini rasanya sedih banget. Saya sedih banget. Ini nggak tahu saya mau bilang apa lagi. Di sini kita coba minta bantuan ke Monton. Monton, jangan di Bennett, Monton. Kita coba kirim pesan ke Monton ya. Monton, jangan di Bennett. Monton,
Woi, monton! Ini nggak tahu lagi, teman-teman. Ini nggak tahu lagi. Tapi untung aja yang kena banned itu yang akun yang Akasa ya. Untuk akun yang namanya Diehelder itu masih aman, teman-teman. Akun saya yang bacot AFK, yang Diehelder itu masih aman ya. Itu nggak ada yang kena banned. Jadi yang kena banned itu akun yang nama Akasa, akun yang kita beli kemarin.